Maka pada hari ini, Kamis, tanggal 15 bulan Juni tahun 2021, saya berpamitan di rumah pasien. Dengan ini, secara resmi melantik saudara dalam jabatan sebagai pengganti antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa. Desa Yudini, sisa pada jabatan 2021. Rumah ini hampir disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang mendapatkan keberhasilan dan undang-undang dasar tahun 2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ada 5 poros jalan yang akan kami prioritaskan. Salah satunya adalah jalan poros Dono Biumara sampai Anggrek. Itu sudah kami persiapkan anggarannya kurang lebih 100 miliar untuk pengadaan barang.